Kami pagi raya. Assalamualaikum semua. Yes. Menteramkan jiwa. Cip, selamat hari raya. Selamat hari raya. Kita nak pergi solat. Nampak ni tak? AG, KJ, Fafa pakai baju raya. Semangat hari raya. Ada ni Johan ni. Salin sekarang baju raya kau. Aku ni bawa. Sudah ada kat luar. Bobby tengah setrika. Penulis buku KJ. Raja Bobby. Guys, hari ni sebenarnya bersama dengan Backpast Heart, kita ada Super Friends juga. Yes. Yang akan menyambut hari raya. Of course lah, KJ is... KJ ni tak rasa lah kita sebagai Super Friend. Kenapa ada hari ni? Sebab you super... You family. Sebenarnya hari Isnin dah ucap selamat raya dah. Ingat minggu tak jumpa. Tiba-tiba aku muncul lagi. Itu ucapan selamat raya masa bulan puasa. Raya dia. Cepat. Ini selalu cakap sama orang yang kita boleh makan lah. Berani Farah, makan lah. Tapi Cip, siapa yang Cip jemput hari ni? Siapa yang saya jemput hari ni adalah seorang bintang bola sepak. Bintang bola sepak. Berambut ke tidak? Berambut. Berambut. Apalah Jenny. Kata you are brother, you sudah know. Sudah berpunya. Yelah, tak apalah. Handsome. Dia datang tak dengan isteri dia? Dia datang seorang. Handsome. Dan yang paling luar biasa, kalau you kenal dia, ada dua version. Dua version. Dia boleh nampak dia di mana-mana sebab ada dua dia. Okey. Ni Hin. Siapa dia? Tak dapat lagi sebab dia ada dua. Ada dua. Kalau tiga, kalau tiga dapat tahu. Mainlah korang ni. Sasa kita tahu dia ada seorang pemain bola sepak. So, Khairuddin Omar. Bukan seorang je. Tapi bila dia atas padang, bila kepala dia botak. Dulu, kalau kita tengok Harimau Malaya dulu, ada dua orang ni. Ni, dulu dia main untuk Negeri Sembilan. Lepas tu dia orang dua-dua main untuk Johor. Kita pasal Gunalan, pemain bola. Kegunalan dengan Kes Sabah Gemara. Okeylah, macam ni lah. Korang makan dulu. Mentang-mentang raya. Main-main je. Kejap lagi kita nak bawa tetamu masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Alright guys, Backpast Heart plus KJ Raya hari ini kita kena kerja. Cepat sikit. Semayang raya. Okey, kawan-kawan. Hari ni KJ bawa geng lah. Bagus lah. Tak nak lah. Tak nak? Dia kata dengan I nak bawa yang single. Yang available. Sekali bawa, alamak isteri kat sebelah lah. Elok dah elok dah. Elok. Suami isteri elok ni kan. Yes, itu kita kena puji. Suami isteri elok, cantik, sesuai sepadan. Good morning. Good morning pula. Selamat hari raya. Kenalkanlah kita orang je. Tetamu khas kita pada hari raya ini tidak lain tidak bukan saudara Zakwan Adham Razak. Bintang bola Malaysia dan isteri kesayangan Ayu Raudah. Selamat raya. Assalamualaikum. Untunglah hari-hari dapat tengok Raudah. Bukan hari aku masuk sekali. Sekarang nak masuk, kalau kat sana masuk kena pakai saya terus. Terus hari-hari dah boleh bawa pergi mana-mana dah Raudah. Kena ada QR code sekarang. Sebulan sekali saja. Betul. Okeylah, itu Raudah kat Mekah lah kan. Kat Madinah. Okey, sekarang ni Zakwan. Raya pertama dengan kita orang. Sekarang ni kat sini lah. Lepas ni pergi mana? Saya balik ke Kedah. Balik Kedah Alustar. Pergi rumah Ayu. Family Ayu. Kat mana? Alustar. Itu cik tah semua balik sana tu. Semua balik sana. Kami tujuh adik-beradik, semua balik. Ayu, tak baik. Tahun lepas pun Kapuah Hang. Tahun ni Kapuah Hang lagi. Tahun lepas Hang. Tak. Hari ni, raya dekat Seremban dulu. Seremban. Ni balik Seremban dan kita ambil anak-anak terus ke Alustar lah. Okay, faham. Memang kita orang plan dengan cik tah apa semua memang
Raya kedua kita akan balik. So ramailah sekali. Jakon, yang mana lagi best? Negeri Sembilan ke? Ha ini. Cik tanya. Aku nak tanya soalan ni. Merancang. Bapak aku Lembau. Bapak aku Alustar. So samalah dia punya equation dia sama. Eh betul betul nak jawab ke? Betul ke? Kalau nak fikir. Jawapan selamatlah. Abaikan. Sebenarnya mana-mana raya pun ada keistimewaan di sini. Ah selamat. Cuma suasana bila balik ke Alostar tu lebih kepada suasana kampung lah. Oh, suara benda. Saya kat Seremban tak rasa suasana kampung sangat. Seremban ni maju kan? Seremban selagi ada Terminal 1 tu takkan rasa sebagai macam kampung. Sebab dia Seremban. Kalau di daerah-daerah lain di Negeri Sembilan mungkin dapat rasa suasana kampung tu kan? Betul, Rembau. Kejap. Melayu ada bondo dia nak cakap tu. Apa yang best sangat dekat Kedah kata tu? Sebenarnya dia lagi suka balik Kedah. Dia ada kawan dia kat sana. Oh. Dengan bola dia, dengan lepak dia sampai ke pagi. Oh, dia main Kedah kan. Kedah. Saya 3 tahun dekat Kedah. Kawan-kawan dekat sana very supportive lah. Asal kawan dekat Seremban tak supportive. Tak, dia macam ni. Macam nak cik gaduh. Dia dekat Seremban more kepada budak-budak style bandar sikit. Dia orang bahal dia orang sendiri. Dekat Kedah dia orang budak-budak kampung dia orang datang duduk lepak sekali sembang-sembang. Okey Zakuan nak cerita sikit tentang pengumuman baru ni. Pengumuman setelah berkerjaya sebagai pemain dan bintang bola sepak tanah air. Finally dah umum nak bersara. Nak bersara eh? Dah bersara. Dah bersara lah. Dah bersara. Adakah keputusan ini muktamad? Sebentar lagi jawapannya daripada Zakuan dan mungkin keputusan itu dipengaruhi oleh Ayu sendiri. Ataupun geng-geng dia kat Kedah. Nantikan di Hot FM. Hi guys, so Breakfast Hot NKJ Raya hari ini kita ada tetamu Zako Adaha dan juga isteri Ayu Rauda. Ayu Rauda dengan Fafa sama. Macam mana? Mana? Tang mana? Dia anak tujuh. Kau anak tekak. Kan biar, jauh. Biar jelas. Baru minta maaf Ayu. Tak kurang ni. Raya pertama baru kita minta maaf. Okey, teruskan. I dengan Ayu Rauda sama macam I dalam studio ni. I memang tentukan hidup diorang bertiga ni tau. I kata hari ni datang on air kerja pakai baju Melayu. Raya. Walaupun tak lengkap lah. Tak apa, janji pakai. Macam Ayu Rauda juga mempengaruhi. Keputusan. Apa ada untuk bersara, lepas tu jadi pengacara. Main kat Kedah gitu. Main kat Kedah semua. Itu kesamaan dia. Adakah keputusan itu muktamad? Zakuan ada. Sebab kadang-kadang kita punya queen tu dia memberi cadangan, memberi nasihat. Tetapi kita sebagai lelaki kita beli barang ni. Dia yang beli barang tapi dia yang masak. Dia yang masak lah. Kalau dia tak masak dia masak. Macam mana tu Zakuan? Sebenarnya saya baru-baru ni viral pasal video yang menangis tu. Sebenarnya saya menangis bukan pasal tidak disambung kontrak. Saya menangis pasal perkataan bersara itu keluar daripada mulut saya sendiri. Sebab saya daripada kecil memang keluar sekolah lahirnya saya sebagai bintang bola sepak. Chief pun saya pernah hampir-hampir bersama dengan chief. Betul. Bersama dengan pasukan main team dulu. Benda tu yang menyebabkan saya menangis. Perkataan bersara itu sebenarnya bukan senang untuk keluar daripada saya, especially pemain bola sepak. Dan keputusan tu saya buat on that time. Time interview spot. Tu on the spot. Tanpa saya bincang dengan isteri pun. Sebab saya rasa cukuplah. Cukup sampai sini. Saya rasa dah sampai satu tahap. Orang cakap dengan saya lepas saya buat pengumuman tu tak nak main M3 ke Liga M3 ke. Untuk saya saya kalau saya stop biarlah level saya sampai di Liga Super. Saya tak perlu downgrade untuk ke M3 sebab tak ada apa lagi yang saya nak kejar. Dengan faktor umur saya sekarang, better saya buka lembaran baru, maybe coaching ke ataupun snooker ke main snooker. mungkin kan. Jadi untuk kembali buat masa sekarang ni saya macam chief berehat sekejap. Chief keluar sekejap. Saya keluar sekejap untuk bermain tapi saya masih lagi dalam radar bola sepak. Ayu okey Ayu dengan keputusan ni? Ayu memang tak tahu dia akan umum persaraan dia. Sebab dia kata on the spot dia cakap persaraan and then dia menangis. Adakah dia menangis tu pasal dia tahu dia balik dia kena dia kena.
rumah. So macam kita pun terkejut lah. Apa-apa pun I akan support dia. Apa saja keputusan yang dia ambil, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk dia punya career dan life dia. Itulah dengan tengok macam tu. Aduh, patutnya bini aku ada ni. Masa dia raya dia cakap ni, patutnya bini aku tengah ada ni. Biar dia dengar. Biar dia dengar ni, duduk dalam kereta. Tapi dengar. Time tu, dia bukan nak interview saya dan bukan saya nak buat pengumuman untuk bersara time tu. Sebenarnya dia orang tak interview untuk isu kontrak sebenarnya. Dan disambung sekian-sekian lah. Jadi saya pun fikir saya rasa macam itu atas dasar kecewa juga ke ada ke tak? Ada sikit lah. Plan sebenarnya saya masih lagi bermain setahun. Dalam masa yang sama saya belajar coaching. Sebab saya pun anak jati Negeri Sembilan. Saya pun lahirnya saya sebagai pemain bola sepak daripada Negeri Sembilan. Jadi saya nak akhiri kerjaya bola sepak saya bersama dengan pasukan Negeri Sembilan. Tapi itu yang saya rancang, tetapi dia memberi apa yang saya perlukan. Tak ada apa lagi yang perlu awak buktikan. Itulah everything lah. Dah mewakili negara 49 kali, 50 kali lebih kurang. Dah main dengan pasukan-pasukan hebat di Liga Super. Dah main dekat tim tim kelahiran isteri. Caps ni berapa? Cik nampak caps ni berapa eh? Dah 50 lebih. Pasukan nasional. Kapsul apa Farah? Aku tak tahu. Kapsul apa? Macam topi ke apa? Okey, ayo banyak topi tu kat you eh. Kita kena buat nanti kita tahu terms-terms ni, okey? Caps, tahu tak caps dia apa? Oh, saya tahulah. Apa dia? Dia video player. Dia main bola. Jangan tengok ayo, dia takkan bantu kau. Ayu husband dia player bola. Caps ni untuk all the girls out there adalah dia punya appearance di atas padang. Untuk perlawanan bola sepak. Tak kira lah peringkat negeri. dan nak cantik ada tak? Negara. Negara saja baru kira. Sebab kalau ikut tradisi English FA, dia memang akan dapat topi. Kebangsaan sebab tu kita panggil cap. Faham. Tapi appearance on caps tu sebenarnya on level international level baru dapat caps. Kalau friendly biasa-biasa tak dapat. Kalau di Malaysia ni dia dapat cap topi fizikal tak? Ada kan? Kat England dah dapat. Sampai sekarang? Mungkin sampai sekarang. Okey, kat Malaysia kita tukar. Dapat songkok. Gaya. Berapa songkok dah? Okey, kejap lagi. Mesti ramai kawan-kawan ataupun fans kat luar sana nak tahu, kalaulah masih lagi bermain bola, apa rutin pemain bola sepak di hari raya? Tak boleh makan pantang larang kan? Rugi. Yang itu kena sanya Ayu lah. Ayu okay if you ask you later? We wait your answer. Okay je kita share. Raya bersama kami Breakfast Hot FM. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Hari ini Breakfast Hot NJJ Raya. Kita ada tetamu dari Seremban. Kita suruh datang sibuk pagi raya. Depan ni nak pergi kedah. Pulang ke kedah. Zakur Adha dan juga isteri Ayu Rauda. Terima kasih. Rugilah hari ni I masak apa rendang tau untuk you. Rendang paru. Lepas tu I ada itik. Gembo-gembo. Itik salai. Tanya orang nampak. Kata kau masak. Dia masak, dia suruh orang bagi nama. Dia punya favourite dia. Daging salai. Bukan you buat itik. Itik golek. Tengok, mereka hidangkan. Mereka masak. Tapi pemain bola sepak boleh ke makan? Ketika dia aktif sebagai seorang player. Tanya isteri pemain bola. Tanya Ayu. Kau tak tanya Zakuan. You masak ke tidak? Masak buat apa orang tak buat? Gulai ayam. Apa sembang dua orang itu? Bagi dia habang tu. Tupat semua buat. Dia pemain bola lagi macam mana dia nak main. Tapi dia tengok ya. Serius lah. Kau tak kecil hati ke? Ha masak tau. Paksa dia pun dia tak makan. Awak hai kenapa? Bahaya. Bahaya. Sebab kalau sedap takut bertambah. Macam tu. Bukan, saya memang dah dilatih. Saya tak tahulah daripada sekolah sukan dulu memang dah dilatih. Every raya tu dah kita dah tahu saya takkan raya lama. Maknanya raya kedua dah start training, raya ketiga dah start training. Jadi makan yang paling saya takut nak makan adalah ketupat. Lemang. Itu benda yang paling saya sebab itu paling aku suka tu. Maka kena check balik sebab nafsu kau ter dia bahaya
raya dia, sebelum kita cuti raya, dia akan ambil kita punya timbang berat. Kita oh, ambil komitmen lah. Yang paling senang untuk tambah berat betul badan lah. Kalau tak salah saya lah, saya bukannya pandai, tapi setahu saya, ketupat adalah makanan yang paling berat untuk atlet untuk nak digest balik. So, ketupat dengan kuah kacang. Kuah kacang, mungkin kari, lemang. Ketupat tu bukan nak hadam ketupat tu lama sekali tapi, kan? Tak adalah kata saya tak makan langsung, makan jugalah, cuit lah sikit-sikit. Tapi kan ketupat, kalau nak adam cepat, jangan makan dengan plastik-plastik dia. So rasa tahun ni, hari ni, sebab ni ah, ini nama balon ni. Specialnya, specialnya tahun ni saya bersyukur sangat. Saya rasa tidak lagi bergelar atlet. Saya cakap, Mama, tahun ni buat ketupat banyak sikit, buat lemang banyak sikit. Betul-betul nak makan. Betul-betul nak makan tahun ni. Saya nak rasa kepuasan makan. Setelah yang berapa 20 tahun lebih. Lama tu. Tapi Ayu, sepanjang kahwin berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Cuti suami awak memang tak boleh nak dijangka kan? Kena keluar negara lah, raya lah, itulah macam mana eh? At least kan raya dapat jugalah sehari. Sehari pun dapat merasa jugalah. Raya kedua dah training. Tapi kita orang pernah lagi yang pernah pergi holiday, pergi Phuket masa tu. Dah plan untuk seminggu punya hotel and flight semua. Sampai baru satu hari kolak, kena balik. Alamak. Tak, lelaki lah. Lelaki kolak. Ingat lah lelaki macam doktor lah you. On call. On call surgery. Habis balik lah. Kolak Malaysia. Maksud dia kata, saya ayah kena kolak Malaysia macam mana ni? Isteri selalu tu mengamuk tau. Selalu. You Malaysia ke? I got it. Demi negara, demi tanah air. Demi negara dan demi dia, saya tahu dia punya passion dia. Dia memang nak main Malaysia. Ni jawapan untuk radio. Kan ada keluar ni. Cerita dekat M-Star. Zakwan bertekak. Di airport. Di Phuket. Ini raya. Tapi apa pun saya bersyukur isteri saya sangat memahami. Tak pernah sedikit merungut pun tentang kerja saya. Dan saya seorang jenis yang kalau kata let's say game tu, malam tu game saya kalah ataupun main tak bagus, saya akan balik tak ada mood. Jadi that time dia takkan tegur saya, dia takkan cakap, dia bagi saya duduk relax dulu. Tapi macam sekarang lately ni bila dah ada anak, anak dulu yang datang, Daddy apa ni main macam tu. Itu pun pembenak nombor satu. Itu pun kau nak tahu tu, mak dia suruh cakap. Cuba kau tanya Daddy kau tu, kenapa main macam tik. Itu aku tahu ayat mak dia. Sambung lagi. Kita nak marah kat mak dia ni. Duduk Seremban tapi duk cakap Kedah je pesepak. Beraya bersama kami Backpers Hot FM plus KJ Hot FM. Takutlah Ramadan hari tu tersasul sebab ialah puasa. Lemang-lemang terselit. Lemang-lemang terselit. Oh, lemang. Itik gulik lagi cik bawa. Itik gulik. Sedap. Sedaplah makanan hari ni. Apa soalan tadi yang nak ditanya? Sebab diorang ni datang dari Seremban. Mereka dah bermau sauti dekat Seremban. Then kalau dah duduk kat Kuan Banit, then cakap Negeri Sembilan je lah. Kan? Kita ni kan orang Kampau kan? Takkanlah nak cakap orang Kedah pula kan? Kedah pokat lagi tu. Pokat betul lah kau ni Ayu. Baru duduk Seremban 3 tahun. Tapi kami pergi merata. Duduk Johor 5 tahun. Duduk balik Kedah. Bila Han cakap pergi merata, Mike jangan merata. Mike kot mulut. Macam mana logat tu merata tapi logat tu maksudnya pekat? Okey, sebab memang dah biasa kita nak duduk sana, nak ikut situ, macam pindah pula. So kita bawa je lah lorak kita pergi makan. Guys, bukan apa. Untuk seminit ni. Nak dengar cakap KL? Ya, dan nak dengar kau cakap negeri. Oh, negeri. Ah, jalan. Tak reti lah. Kim tak reti cakap negeri. Sebab family dia dua-dua orang Kedah. Betul. Okey. Baiklah. Okay. Kita berhenti sampai di situ. Fokus kembali kepada Zakwan ada. Zakwan, dah lama nak tanya hubungan Zakwan dengan Aidil. Of course lah sebagai kembar kan, memang rapat. Tapi atas padang tu ada tak macam connection yang tak perlu cakap? Ataupun atas padang bila tim lawan terus kau bukan adik-adik aku. Pernah satu situation
time tu tak siap saya main timing KL lawan dengan JDT. Time tu dia main dan saya pun bermain. Dia defender kau forward. Ha, saya forward. Memang bertembung lah. Bertembung lah. Masa bertembung tu tertukar baju tak? Dia macam ni, dia macam mana pun kita memang tak boleh lari daripada ada feeling apa entah lagi kembar kan. Jadi untuk play safe, macam untuk play safe. Okey. Dia datang dekat saya, kau jangan datang sini, kau pergi sana sikit. Jauh sikit. So macam, okey. Jangan main dekat lah. Cuma dia punya kerja dia tak adalah untuk menjaga saya sangat. Betul. Saya pun, kita kan kita tahu dia pun sama-sama cari makan. Kita pun sama-sama cari makan. Tapi dalam bagi kita profesional lah. Kalau kata situasi tu, kita dia terpaksa tackle, dia kena tackle. Tackle. Yelah dia defend. Sebab kau kena faham, kau orang kembar. Kalau dia tackle kau, dia pun akan sakit. Cubit berkanan, pergi, dia rasa. Betul. Ha, betul. Kita orang feel tu ada, macam mana cakap, kalau kita pakai baju sama, datang-datang tu, kita tengok, kenapa baju sama? Padahal dah dapat rasa. Tak pakat pun. Tak pakat pun. Contract call Kita video call je. Tanya dia pakai baju warna apa sekarang. Kalau saya berlainan team lah. Tapi kalau saya satu team, main national team dengan dia, saya sangat-sangat orang kata mudah kerja saya. Sebagai striker, dia tahu macam mana nak hantar bola. Tapi kalau muda-muda time saya main dengan ada bawah Datuk K. Raja Gopal, saya seorang yang panas sikit. Saya banyak bercakap. Dia captain. Ada sampai satu situasi tu rehat, Raja Gopal marah kat saya, kenapa you bising-bising dekat captain, kenapa you marah captain. Dia maknanya saya marah bising kat abang tu pasal yelah kita eager nak score. Nak score tapi dia tak passing bola kat kita. Kan? Cakap dengan coach, ini abang saya. Mana mungkin dia muka sama. Tapi dia tahulah, dia tahu. Kelebihannya kita orang adik-beradik ni, dia tahu kalau kata situasi tu saya susah, sukar untuk dapat bola, dia tahu macam mana yang saya nak bola yang macam mana. Dan yang bukan kelebihan dia, kita muka sama, orang datang cari dia. Orang pernah confused tak? Confused. Confused. Saya pun confused. Time tu Halim Dafi. Halim Dafi main. Yang bergaduh tu dengan siapa sebenarnya? Lawan Kelantan time tu saya striker. Bila striker akan bertemu dengan striker dengan goalkeeper lah. Jadi bila bertemu dengan goalkeeper, abang daripada bawah datang dari atas, dia bagi isyarat macam ni. Tangan tunjuk kepala. Kepala. Jadi goalkeeper tu Ali Rapi tu ingat abang kata dia gila. Padahal abang cakap main pakai kepala lah. Pasal dia tackle teruk lah. Habis-habis game dia kejar satu stadium. Dia kejar kau? Orang main. Dia kejar abang. Dia kejar abang. Padahal yang ni saya. Yang dia buat kejar tu abang. Awak. Itu belum masuk lagi isu salah, referee salah bagi red card. Ada. Apalah dia. Ada. Padahal nombor jersey dah ada. 7-8. Tapi dia dah bagi saya yellow. Dia terus bagi kat abang red card. Jadi abang saya ada sakit yellow. Ada. Meriah betul lah. Keluar lah. Kena keluar barang. You selalu minta kad apa ayu? Macam habak-habak. Kad apa yang selalu Zakwa bagi kat you? Kad kredit. Ini win. Not FM. Alright guys, jangan lupa untuk check out kita punya senarai frekuensi. Dekat Instagram Hot FM, sebab ialah setiap lokasi tukar. Kalau kat Kedah, lokasi frekuensi dia lain. Kat Seremban lain. Kat mana lagi? Pernah main? Bola sepak? Kat Perak lain. Dekat kem angkatan tentera lain. ATM main ATM juga. Kenal Hairi Noma? Kenal. Satu tim. Masa tu? Senior ke? Ya, senior saya. Senior, tapi sempat main satu dia. Pernah tak tengok Hari di rumah macam meracau, tak pernah tidur malam? Pernah. Pernah kan? Ada sebab dia. Sebab dia dekat je dengan awak. Tahu sejarah ni? Tahu. Kita junior kan, dari tu. Okey, kita cerita pasal Hari Raya. Tapi rasa Hairuna tak kahwin lagi kot. Belum. Dua-dua belum. Dua-dua belum. Belum kahwin. Belum. Cik tolong cik. Kita ni beraya. Raya selalu ada keluarga datang mengisi. Nanti orang ingat betul-betul pula. Tak cakap apa pun padahal.
Okey, aku nak selamatkan Farah. Okey, okey. Lepas ni lembaran baru ni apa perancangan ni? Perancangan baru saya sekarang alhamdulillah insya-Allah saya untuk kekal relevan dalam bola sepak. Saya menjadi pandit lah. Stesen TV. Maaf, pandit tu apa? Pandit tu maknanya kata saya menjadi pengulas lah. Lebih kurang macam pengulas ataupun analisis bola sepak lah. Jadi dalam kaca TV untuk peminat-peminat bola sepak. Disebabkan saya dia bila orang yang mengulas ni, kalau dia tak main bola, dia cara mengulas dia lain. Macam kita dah memain bola, kita dah tahu situasi dalam padang tu. Kita mengulas dengan knowledge yang kita ada sebagai pemain. Jadi buat masa sekarang ni saya menjadi pandit, berehat untuk bermain seketika. Dan insyaAllah lagi ke? Guys, lihat tadi, aku tak tahu. Berehat bermain, dia kata. Lain lagi ke? Jawab. Main untuk santai-santai tu okey lah. Exhibition. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni, saya masih lagi nak bila nak ambil coaching level. Sekarang saya dah ada B level. Nak ke A level, kita kena ada logbook. Logbook tu mana kata kita kena coaching. Mana-mana team. Tak kisahlah apa-apa team pun. Saya kena coaching untuk dah ada buat, team dah. Buat masa sekarang ni saya ada club grassroots sendiri. Dah 8-7 tahun dah club grassroots sendiri. Saya kan start daripada bawah. Dan juga ada juga rakan-rakan dekat Akademi Mutadahari ajak untuk budak-budak. Dia tak kisah ya? Coaching untuk budak-budak sekolah rendah pun okey? Tak kisah. Jadi kita ada logbook apa kita nak buat program training. Dia sebenarnya lebih kepada kita nak mengasah bakat kita untuk jadi coach. Untuk manage sesebuah pasukan. Kau nak tanya sikit soalan, mungkin soalan panas, soalan sensitif. Pandangan sebab dah jadi pandit, jadi pengulas. Pandangan Zakuan berkenaan dengan pasukan kebangsaan sekarang? Sebab dia punya rupa bentuk dah jauh beza daripada zaman depan kan. Sebab sekarang ni banyak player yang naturalisasi dan sebagainya. Apa pandangan ni? Saya personally, pandangan saya dia ada pro and con untuk national team sekarang. Macam zaman saya, kita tak ada naturalisasi. Kita tak ada anak-anak kacu yang bermain. Kita bermain dengan jiwa kita sebagai rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia. Tapi mungkin dari segi trend sekarang nak ada naturalisasi. Tapi untuk saya perlu diingat macam mana kita naturalisasikan dia. Kita kena ingat dia lahir mungkin dekat Brazil. Kan? Itu pandangan saya. Pandangan saya mungkin dia bermain atas faktor keuangan. Bukan atas faktor jiwa dia sendiri. Itu pendapat saya. Jangan salah tafsir. Faham. Cuma nak kena tafsir lagi ke kau cakap? Jangan ni? Mungkin sekarang ni orang ramai tafsir. Pandit cakap kan? Pandit kan? Dah training. Jadi untuk saya rasa pemulaan dari itu nampak quite bagus. Naturalisasi, dia naturalisasikan pemain. Tetapi saya rasa bila terlalu lama naturalisasikan pemain tu, saya rasa pemain tu mungkin dah ke arah lain. Dia dan dah terlalu ramai naturalisasi kan? Terlalu ramai. Hampir semua. Dan saya stand for anak, orang kata, apa kata? Anak jatuh local. Malaysia. Sebab liga ini liga kita. Saya rasa perlu ketengahkan local player dia. Tak guna kita ada sekolah, kita ada AMD, kita ada sekolah-sekolah sukan yang melahirkan bakat-bakat muda. Tapi ADN sampai satu level, diorang tak semua tak main. Duduk dekat bench. Naturalisasi, pemain import, sekian-sekian lah. Jadi untuk saya, bukan kata tak bagus, dia ada pro and con. Perlu diteliti balik lah. Lulus sebagai pandit. Wah, lulus. Okey, kali ini kita nak dengar ucapan raya daripada Zakuan, daripada Ayu sendiri. Tak kira lah kepada sesiapa yang terus menyokong sampai ke saat ini. Silakan. Siapa dulu? Gitu. Okey. Selamat Hari Raya kepada semua pendengar Hot FM. Yes. Di seluruh Malaysia ataupun di luar daripada Malaysia. Untuk orang Alostar. Alostar. Nama spesifik. Kami akan raya kat Seremban dengan Alostar. Jumpa Mak Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada, terutamanya kepada penyokong bola sepak tanah air lah di Malaysia. InsyaAllah lepas raya ni kita akan bermula Liga Bola Sepak kita.
mungkin liga pada tahun ini akan nampak kelainan dia sedikit sebab mungkin sebab ada pandi baru. Itu lain. Itu yang lain tu. Saya rasa mungkin karakter saya sebagai pandit yang Outspoken. Yang karakter yang komanda Captain Malaysia dulu tu lah. Yang komanda Captain Malaysia dulu. Sebab kalau kita ingat pandit ni mungkin orang nak ulas tu mungkin tak mungkin kot, tak boleh kot. Tapi saya sebagai pemain, saya akan ulas apa yang saya pernah lalui dulu. Jadi di sini saya ingin orang kata sampaikan kepada pemain-pemain dan juga rakan-rakan saya yang still bermain lagi, kalau kata saya mengulas dia bermain, kalau kata that time dia main tak bagus, kalau saya ulas dengan negatif, jangan ambil hati lah. Oh, dia bagus lah, dia bagi minta maaf in advance. Saya sebab kena kata maaf, aku akan kutuk kau. tapi memang ada habis je ulas sampai mesej. Ada. Kau bagus sangat ke main lah. Memang aku main dah boleh dulu. Jadi benda-benda macam tu, walaupun kita sahabat, tapi secara profesional saya perlu perlu menterjemahkan dalam sukan lah. Tapi itu tak boleh nak cakap apa itu. Secara lazimnya itulah dia. Macam Chief keluar pada parlimen je, mesej masuk kan. Tapi saya mengidolakan Chief sebenarnya. Dia bukan lagi main bola pun Chief. Dia Chief dalam bidang politik. Saya dalam bidang sukan. Kena keluar rehat sekejap. Saya keluar rehat sekejap. Chief, lakon ambil contoh bulat-bulat ni. Betul-betul nak dia. Podcast Chief keluar sekejap. Podcast Zakwan rehat sekejap. Rehat sekejap. Pada kita boleh discuss lah. Boleh. Selamat Raya. Keluarga betul saya, keluarga saya dan pendengar-pendengar Red FM, selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin. Terima kasih sekali lagi, selamat Hari Raya dari kami yang sedang memandu. Again, berhati-hati jalan raya, mungkin tersempat dengan Zakwan on the way nak pergi Kedah, lambai-lambailah diorang. Lambai je, jangan minta berhenti duit raya, jangan. Okey, kita akan sambung lagi beraya bersama dengan kami, Backpast Hot FM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.